Halo guys, ketemu lagi di channel gue Match Back. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengikuti channel gue Match Back. Oke, langsung aja. Dalam video kali ini, gue mau membahas tentang barang ya, atau alat yang khusus untuk para laki atau boy-boy. Nah, ini penting banget guys buat para laki, karena ini alat untuk kegantengan kita sendiri, guys. Supaya kita tuh lebih keren penampilannya, oke? Okay? Kayak wanita terpukau dengan Anda dan kelihatan awet muda, oke? Okay? Jadi ini dalam rangka unboxing ya, unboxing sekaligus mereviewnya. Nah, langsung aja kita ambil dulu barangnya dengan gua sulap. Ini barangnya. Nah, ini namanya, mereknya Sengpa. Jadi alat ini adalah alat cukur kumis dan jenggot. Nah, ini sangat penting banget ya untuk para boy-boy kalian. Nah, buat para laki yang belum tahu tentang alat ini, kalian harus mencobanya sekaligus membuktikannya. Ini guna banget guys untuk ke para laki. Kita buka aja ya, supaya kita lebih jelas mereviewnya. Nah, kebetulan karena kumis gua udah panjang dan jenggot gua panjang, sekaligus gua udah buka, gua langsung cek ya, tes barang ini. Oke guys, go. Oke guys, kita langsung aja ya buka kotaknya. Pertama, kalau untuk tentang paket ya, paket ini, jadi usahakan kalian jangan terlalu merusaknya lebih jauh. Jadi kita sobek di pinggir aja ya, sudut sampai sudut sini. Jadi kalau misalkan barangnya kenapa-napa atau ada masalah, kita bisa retur ulang, bisa retur kembali. Jadi dan apa namanya, si alamat ininya supaya kita kebaca. Oke okay guys, kita langsung buka mulai dari sheetnya. Ini buatan ini ya, buatan Cina. Ini namanya Sengfa. Sengfa. Oke, kita langsung buka aja. Ini guys barangnya, keren kan? Dan ini alat-alatnya. Ini komplit ya guys.
ini untuk chargernya dimasukin biasanya. Dan ini petunjuknya guys. Kalian yang belum tahu bisa lihat petunjuknya ini aja. Tembak langsung. Nah, seperti ini alatnya. Ini tombol untuk mengeluarkan pisaunya ya. Kita buka, dorong, tutup, lalu tarik lagi. Dan ini tombol on off ya, power. Kalau ke atas didorong, ini hidup. Tapi kita harus keluarin dulu. Kalau untuk kalian yang belum jelas tentang informasinya, bisa kalian searching ya, info merek ini, merek plat cukur kumis Sengpa. Nah, yang saya tahu ini di charge ya, di charge-nya itu sampai call full ya, untuk full ini 8 jam untuk 2 minggu guys. Bayangin 2 minggu. Berarti ini lama banget guys. Ini ya, tegangannya 220 volt. 20 Hz 2 watt. Nah, ini sangat ini ya, sangat praktis dan simpel sekali, bisa untuk mudah dibawa kemana-mana guys, kemana-mana. Jadi enaklah kalau segede gini ya, kita bisa masukin ke kantong saku celana kita. Jadi mau kapan saja, di mana saja, kalau misalkan kita lagi di luar atau mau foto-foto atau selfie atau untuk para model pemotretan, bisa langsung menggunakan ini. Nah, mudah lah di mana-mana pokoknya. Atau bisa kita ke toilet, mau toilet umum di mana kayak, bisa mudah digunakannya lah. Ini cadangannya ya, cadangan itunya, pemotongnya. Dan ini kuas untuk membersihkan sisa-sisa bulu ya yang ada di sini. Jadi kita bersihkan dengan ini. Ini chargernya. Charger ini kita masukkan ke sini ya. Jadi praktis banget kan, jadi kalian tinggal colokkan ke listriknya ya, terminalnya. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakannya guys. Nah guys, tadi kan kalian udah menyaksikan ya unboxingnya, udah dibuka. Nah, alat ini praktis kan guys, untuk para boy-boy, para laki. Ini kan mudah dibawa kemana-mana lah, kalau kita misalkan lagi main di luar atau lagi para model atau lagi sedang pemotretan atau lagi syuting dan mau bikin konten video atau apa supaya kelihatan memukau ya. Dan kalau kita lagi nongkrong juga banyak cewek-cewek mau godain, kita pede guys kalau sudah memakai ini atau membawa alat ini kemanapun, dimanapun praktis. Ini sangat praktis dan mudah, nyaman untuk udahlah untuk dikantongin di sini ya, dikantongin ke saku Anda. Nah, sekarang kita langsung uji coba guys, kita langsung praktekin ya ke kumis gue yang sudah panjang ini.
guys, kelihatan gak hasilnya? Hasilnya ini baru ini ya, tinggal sedikit lagi pemotongannya. Ini guys, sebenarnya ini untuk tahap ini ya, tahap terakhir ini, pisau yang ujung ini tahap penghalusan. Kita coba guys, ini kan sudah potong tahap pertama ya, sekarang tinggal tahap penghalusan, tinggal yang ini. Gimana guys, sudah lihat kan hasilnya? Hasilnya seperti ini guys, sangat memuaskan lah. Nah guys, gimana nih hasilnya? Ini gua udah hasil permanen. Wow. Permanen hasil sengpa ini ya, sengpa. Oh iya, lupa guys satu lagi. Jadi kalau pakai merek sengpa ini, jangan takut kulit bibir Anda atau kulit dagu Anda tuh iritasi atau perih ya, karena di pisau ini dia sangat lembut sekali ya. Terus beda sama yang kita kok pakai silet langsung dikerokin langsung ya, karena ini terbuat dari aluminium, jadi tak menimbulkan iritasi, terus tidak, jangan takut infeksi ya. Pokoknya hasilnya memuaskan. Ini kan pisau ini ada dua ya, pisau ini yang 192. Nah ini sesudah kalian pakai, bisa kalian copot ya, copot pisau ini yang pertama, yang depan, karena kalau tidak dibuka, sisa-sisa bulu-bulu yang terpotong bakal mengendap di sini. Nah cara membersihkannya, kita buka ya, kita langsung copot aja, kita tarik di sini. Nah itu kan, nah ini pisau-pisaunya. Nah satu lagi, ini kan ada ya cadangan-cadangannya, cadangan ada pisau, ada sapunya, ada apa ini colokannya. Nah sesudah ini kita ambil sapunya dulu. Yes, kita ambil sapunya. Ini sapunya. Nah, ketika sudah beres, kita langsung bersihkan di sini ya. Kita bersihkan sebagian-bagian ini ya. Gini. Nah, sudah bersih. Yang kedua, kita bersihkan ininya ya. Tutupnya, tutup pisau ini. Kita bisa bersihkan dari sini, dari luarnya dulu. Sudah di luar, baru kita dalamnya guys, dalamnya. Nah, ini sudah itu, kita masukin lagi masukinnya, kita langsung aja secara bersamaan ya, sama rata ujung sama bawah.
kita dorong aja. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasannya. Mungkin barangkali kalian yang belum paham atau kurang paham atau belum lebih jelas, kalian bisa searching di Google ya tentang cukup missing point. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa satu lagi, klik subscribe channel gue MSBack, terus aktifin loncengnya, jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, kalian yang sudah ngikutin channel gue MSBack, terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di video saya. Mungkin sampai di sini juga ya videonya. Ikutin video-video selanjutnya ya. Sehat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.